Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Rikrik Indri. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review lip crayon satinnya Implora dan sekaligus aku mau ngasih swatches warna-warnanya ke kalian. Kalau kalian penasaran, just keep on watching. Jadi, alhamdulillahnya ya, sekarang aku lengkap nge-review warna-warna lip crayonnya. Ini tuh namanya Implora Lip Crayon Satin. Ini untuk packagingnya kayak gini. Dia itu ada kardus luarnya. Seperti biasa di packaging luarnya, di sini tuh udah ada nama shade-nya, terus nama brand-nya juga, dan di belakangnya juga dia sudah terdapat ingredients-nya, terus cara pakai dan PT yang memproduksi lip crayon satin ini. Terus expired date-nya, jadi udah lengkap banget di packaging-nya. Kalian nanti tinggal baca aja. Jadi ini dia untuk lip crayon-nya. Seperti ini. Packaging-nya menurut aku mengingatkan sama lip crayon-nya Makeover. Ini tuh dari packaging-nya sama percis banget. Nget. Aku juga gak tahu kenapa bisa sama gitu loh ya. Jadi ini tuh ada 6 warna kayak gini. Tuh menurut aku warnanya tuh cantik-cantik banget. Tapi menurut aku juga warna-warnanya tuh hampir deket-deketan kayak gitu. Dan ini tuh warna-warna yang nude ya. Yang warna gonjrengnya tuh cuman satu gitu. Menurut aku ini tuh cocok banget dipakai sehari-hari buat kalian. So ya udah, daripada kalian menunggu lama, langsung aja kita swatch di tangan terlebih dahulu. Guys, jadi kalian udah pada lihat kan warna-warnanya di bibir aku tuh emang bener-bener cantik, warna-warna yang aman, warna-warna nude. Memang ada warna merahnya, dan menurut aku warna merahnya yang shade jealousy ini gak terlalu merah cabe gitu, tapi ini tuh merahnya tuh emang merah yang aman buat dipakai. Menurut aku ya, bibir aku tuh kayak lebih kelihatan sehat. Nah, karena memang satin lips gitu ya, efeknya itu hasilnya. Jadi menurut aku sekarang kan lagi zaman-zamannya pakai lip gloss. Nah, kalian tuh misalkan pakai nggak perlu pakai lip cream yang matte lagi gitu. Nah, dia juga nggak bikin bibir kita kering, tetap lembab, teksturnya creamy, dan ketika dipakai di bibir langsung keluar warnanya, pigmentasinya lumayan oke. Dan ini juga bisa menutup bagian-bagian yang gelap guys, menurut aku. Ketika aku makan, itu tuh emang masih ada di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi kalian bisa langsung aja di touch up kayak gitu seperti biasanya. Terus warna-warnanya juga cocok banget buat dijadiin dasar ombre lips. Ataupun juga bisa dipakai buat ngeombre atau enggak yang buat di bagian tengah gitu ya.
Dan ini harganya tuh murah banget, di bawah Rp20.000. Kalau nggak salah sekitar 16.000 aku beli. Makanya aku beli semua shade-nya untuk kalian. Kayak gitu ya. Pengennya sekarang tuh aku tuh lengkap gitu ya, nge-review produk lipstick ataupun juga lainnya gitu. Makanya kalian jangan lupa subscribe channel aku dan juga like dan nyalain juga notifikasi loncengnya. Oke. Menurut aku warnanya juga bisa dipakai untuk sehari-hari kayak gitu loh. Jadi nggak rugi deh kalian beli semua shade-nya menurut aku ya. Aku juga mau ngasih lihat ke kalian kalau di ombre dengan si lip tint Implora ini. Cakep banget sumpah warnanya tuh. Nah, ini tuh aku pakai yang apa ya? Curious gitu kalau nggak salah ya, Curious. Dan itu cakep banget nih. Jadinya tuh kayak gini, guys. Ih, cakep. Nah. Kayak warna-warna coko-coko gitu deh. Tapi cakep banget sumpah. Aku pikir yang bisa dijadiin dasar ombre lips warnanya itu cuman yang Playdate. Ya cuman Playdate doang ya. Tapi ternyata ini semuanya tuh bisa banget gitu loh. Yang Promise, terus yang Curious, Playdate, Misery, sama yang First Kiss, kecuali si yang merah ya. Ini yang merah udah ketara banget. Ini mah harusnya yang ada di dalam bibir ya, buat pengombrenya gitu. Ternyata itu tuh bisa semuanya. Nanti insya Allah aku bakalan bikinin di Instagram aku ataupun juga di YouTube channel ini. Tapi yang beberapa, yang 1 menit aja, yang di short video. Nanti aku bakalan coba dasar ombre lipsnya tuh pakai yang si 5 shade Implora ini. Nanti ya, kalian tagih. Ini kalian bisa lihat tuh, cakep banget. Terus juga bibir tuh jadi kayak kelihatan sehat gitu loh. Wow. Aku tuh jadi suka banget gitu. Kelihatan sehat, nggak kering kayak gitu. So ya, kayaknya sih segitu dulu aja untuk reviewnya. Menurut aku sih lip crayonnya si Implora ini recommended buat kalian, bisa kalian cobain. Dan kalau misalkan kalian penasaran aku belinya di mana, kalian bisa langsung aja cek description box aku, nanti aku bakal taruh linknya di sana. Oke, segitu dulu aja untuk reviewnya, semoga kalian suka. Dan jangan lupa juga follow sosial media aku, Instagram aku, dan jangan lupa pastinya subscribe channel ini biar channel aku ini tambah berkembang. Jangan lupa like, share, dan komen. So, I'll see you on my next video. Bye!